Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dedi Karya, channel yang selalu setia dan ikhlas sering berbagi informasi seputar las tenis dan barang bekas. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan coba belajar dan mempraktikkan bagaimana cara membanding pipa hollow ala welder klasik, teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan video kali ini saya bisa belajar dari welder Tasik, jadi belajar bending seperti itulah. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak bagaimana saya belajar membending dari welder Tasik. Nah, dan seperti inilah teman-teman jadinya. Alhamdulillah hari ini saya dapat pengalaman yang lebih banyak lagi dari welder Tasik, teman-teman. Dan insya Allah saya akan mencobanya di media stainless. Apakah di media stainless bisa dipergunakan seperti ini? Nah, ceritanya seperti itu. Video belajar bending dari sang penciptanya, teman-teman.
Sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.